Selama gue pakai Isanshin nih, ini hero OP banget, OP banget. Ya, gue kalau masuk MPL terus pakai Isanshin atau Hanzo tuh udah kayak auto win. Auto win bang, auto win gue jamin. Ya, betapa jagonya gue kayak begitu, bang. Ya, beda jauh kan, beda kan, aku udah bilang. Segampang itu kalau gue sampai bilang kalau gue main KJ sampai gue coklat apalagi udah late game gue pensi gue udah bilang begitu kan sampai gue main KJ terus coklat gue pensi gue bilang kan nah beneran enggak emas apalagi ada yang AFK menang bayangin aja lo bayangin aja sekali hit semua itu sekali hit sekali hit sekali hit KJ di late game tuh nggak ada obat. Hero OP yang paling OP di late game Kaja. Kaja bang, Kaja. Hero ter OP di late game tuh Kaja bang. Kaja bang, Kaja. Aduh jangan ngeremehin Kaja di late game. Sekali hit cuman perlu pakai skill 1 aja. Itu damage-nya masuk semua bang. Cuman perlu pakai skill 1 itu semua damage-nya langsung masuk ke dia bang. Langsung mati cuman pakai skill 1. Gak perlu pakai ulti. Gak perlu bang, gak perlu. Ya kalau lu main KJ terus di late game beban coklat. Ya, mending main yang lain. Itu dia. Main yang bisa-bisa aja gitu loh. Main yang bisa-bisa aja. Nah. Nah. Tuh. Aduh, aduh. 355. GG banget lu bang main kajanya bang. Padahal 4 PS5 tapi lu bisa menangin. Berkat kejagoan kaja lu bang. Ya jelas. Jelas gue emang gak cuma ngomong-ngomong doang. Gue buktiin langsung di saat itu juga. Gak cuma ngomong-ngomong doang. Gue langsung buktiin di saat itu juga. Langsung bang langsung gue buktiin. Dan emas menang. Ya kan? I will jungle. Pakuito dilepas. Bisa-bisanya Pakui dilepas. Jangan Ruby juga dilepas. Udah Pakuito dilepas, Ruby pengen dilepas juga sih. Cari masalah itu. Ya, Pakuito udah dilepas. Terus Ruby pengen dilepas juga. Kan nyari masalah kayak begitu. Nyari masalah bang, nyari masalah itu. Nah, ini bakal susah ini. Ya bakal susah ini kalau gue main Hanzo. Kalau gue main Hanzo di sini bakal susah gue kasih tahu aja. Kalau gue main Hanzo di sini bakal susah bang, bakal susah. Jadi gue lebih pilih pakai Isanshin. Ya, kalau pakai Hanzo susah di sini, pasti kalah. Kenapa? Musuhnya kayak begitu, Pakui gampang kabur, Parsia gampang kabur, Bennett gampang kabur. Jauh lu rusuh aja ya. Jauh lu rusuh aja ya, nggak usah nyuri bah. Banyak sekali bangsa. Nggak usah nyuri bah, rusuh aja. Rusuh hypernya biar lama farming. Biar lama farming. Aduh. Nih menang ini pasti menang ini. Ya pasti menang ini, pasti menang bang, pasti menang. Selama gue pakai Isanshin nih, ini hero OP banget, OP banget. Ya gue kalau masuk MPL terus pakai Isanshin atau Hanzo tuh udah kayak auto win. Auto win bang, auto win gue jamin. Udah pasti auto win bang, auto win. Nah ini malah Franco ini. Malah Franco, pasti nge-troll. Nge-troll ini mas. Ketahuan, kelihatan cok. Kelihatan itu S5 tuh. Pasti nge-troll itu. Orang perlu support. Lu bayangin perlu mage bang. Kita gak ada mage. Lihat tim gue gak ada mage bang. Siapa mage di tim gue. Last pick pake Franco. Bodoh. Otaknya gak dipake. Gak dipake bang. Gak dipake itu. Gak ada mage tim gue. Gak ada mage. Aduh. Gue udah capek-capek pick Isanshin. Malah pick Franco ya kan. Gak ada mage ngeremehin.
Ya ngetrol last pick dia, last pick yang harusnya dia pick mage. Harusnya tuh pick mage, hari-hari ngetrol. Hari-hari ngetrol, aduh, aduh. Hari-hari ngetrol, udah pasti ngetrol ini. Pasti ngetrol itu, udah ketahuan, lihatlah. Lihat aja Franco-nya ya, pasti ngetrol. Lihat ditarik nih. Nah, ditroll ya, udah pasti ditroll, Jo. Nah, iya bang. Nggak usah berusaha ini. Percuma, kena troll. Ngapain? Menit 6 suren aja. Di troll Franco, Cok. Di troll Franco, udah pasti kena troll itu. Gue kalau ngebuff kita tidak akan kalah. Ya, gue kalau ngebuff sehat-sehat, Bang. Semangat pagi, salam dari Citra Raya. Halo Edi, makasih 30 bintangnya. Sukses selalu. Ya, salam juga, Bang. Makasih, sukses selalu juga, Bang Edi. Amin. Ngetrol dia. Kita akan menang telak. Adika, paniklah, matangka. Aku pergi kemanapun. Aduh. Siap bang, siap. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan. Kena troll Franco lagi. Tapiku dibangun atas dasar keberanian. Panik lah, matangka. Hah. Gue nggak bisa ngejungle gue serius. Pasti ditarik dia, cok. Pasti ditarik bang. Jika kita bisa memprediksi pergerakan musuh, kita tidak akan kalah. Orang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Aduh. Susah sekali di troll. Udah menit 6 suren aja, enggak usah habisin banyak waktu kalian. Enggak usah buang waktu. Suren aja. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Suren aja, bro. Suren aja, tinggal report. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Enggak mungkin menang. Satu di troll. Dua, enggak ada mage. Nggak mungkin menang gitu loh. Satu di troll, kedua nggak ada mage, mana mungkin menang? Impossible. Aduh. Bilang aja lu miskin, nggak mampu. Bilang aja ya kan. Bilang aja lu miskin, Dek. Aduh. Enggak mampu kan? Enggak mampu bayar kan? Aduh. Kerja. Kerja, Dek. Udah main game ngetrol doang. Kerja biar kaya. Aduh. Udah miskin kok bangga. Kasian mama papamu, Dek. Aduh.
Siapa yang cita-citanya masuk MPL bayar 100 juta, dia Mas. Suren, nggak bakal bisa menang ini. Orang-orang kayak gini nih mati aja gitu loh. Mati aja serius, mati aja orang-orang kayak gini nih. Hari Jumat pun masih. Iya, udah seneng gue ketemu Panda kata Jawhead kan malah kayak gini. Ya, sabar-sabar lah, report ya. Jangan lupa report dia. Jangan lupa report dia, Cok. Aduh, Dede. Ya, Franco ya, bilang aja lu miskin gitu lo, enggak mampu kan, bilang lo. Iri banget. Ya iri banget orang-orang jago pengen masuk MPL bayar 1 juta ya terserah gue. Uang-uang gue kan. Suren deh, suren. Suren. Aduh. Bener-bener. Buang-buang waktu, beneran buang-buang waktu itu. Ya orang-orang kayak gitu tuh buang-buang waktu tau gak? Buang-buang waktu, percayalah. Aduh. Emangnya susah ketemu orang kayak gitu. Kerjanya iri doang. Udah miskin tuh kerja lah Franco. Aduh malu lah. Lu masih minta uang di orang tua tuh mending kerja. Daripada lu main game ngetrol-ngetrol begitu kan. Ya kan? Kerja Franco, kerja. Ya kerja tuh. Malah gue yang kena lo, bayangin lo. Apa-apaan nih, malah gue yang kena. Masya Allah. Malah gue yang kena lo. Enggak kebangsat ini sistem untun nih. Wow, malah gue yang kena, sistem untun nih bangsat banget. Asli bangsat banget ini sistem untun. Asli. Frankonya kena gak ya kita cek ya. Udin Covid. Aduh. Sistem untun bener-bener luar biasa. Ya ampun bener-bener. Malah gue yang kena bangsat gak itu. Bener-bener loh. Sabar ya teman-teman ya, kita hanya bisa ini. Sistem bodoh nih ini asli muntun nih. Bodoh kau muntun. Malah gue yang kena lo, jijik gue sama sistemnya, sistem bodoh. Malah gue yang kena lo, bangsat gak? Frankonya kena, gue juga kena. Bisa-bisanya gue kena. Bangsat banget ini muntun ini asli. Aduh. Yang ngetrol men Franco gue yang kena, dia juga kena. Dia kena Bang, kena juga nih, lihat nih. Nih lihat ya, Udin Covid nih ya. Nih Udin Covid nih. Gue malah follow. Lihat nih. Dia kena juga tuh. Kena juga dia tuh, 105 kredit skornya tuh. Gue juga kena, masalahnya itu, gue juga kena. Aduh bangsat banget muntun najis. Asli sistem apa sih? Ih geli kali aku sama sistemnya, jijik gue. Game mahal-mahal kayak begini bodoh ya, mahal. Ngeluarin skin sistem bodoh. Yang ngetrol siapa? Kita yang kena bodoh ya, muntun. Ya jijik banget gue sama sistemnya, jijik banget.